Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah atau tanggal 7 April 2023 Miladiah. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui suasana ba'da Jumatan di Masjid Istiqlal yang nanti malam akan diperingati malam nuzul Quran, malam ke-17 Ramadan 1444 Hijriah. Pada siang hari ini di lantai bawah Masjid Istiqlal terdapat bazar buku, dan di lantai utama tadi terdapat santunan anak-anak yatim, Masya Allah. Dan juga di luar pelataran masjid juga ada acara, jadi memang acaranya cukup banyak di Masjid Istiqlal di dalam rangka akan menyambut acara atau peristiwa nuzul Quran, memperingati nuzul Quran di hari ini. Baik, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana bazar. Ini dia bazar buku yang diselenggarakan oleh Republika Ramadan Festival. Masya Allah. Ada banyak pilihan judul buku di sini yang bisa teman-teman beli. Untuk pameran Republika Ramadan Festival ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 15 April 2023. Mulai hari ini, hari Jumat, sampai tanggal 15 ke depan. Ada Al-Qur'an yang bisa teman-teman beli di sini. Ada Al-Qur'an saku dengan harga yang cukup terjangkau. Ada ini 5 pilar permainan kartu Islam yang menyenangkan. Hadis-hadis. Ini tentang sejarah Islam. Edisi Al-Qur'an. Tata krama Muslim. Sains dan Islam. Oke, ada berbagai pilihan. Untuk edisi lengkapnya dengan harga Rp112.500. Nah, ini pengalaman permainan papan Islami terkini. Ada 750 pertanyaan untuk menambah pengetahuan. Ya, Ulumuddin. Kalau berarti dia agama, Pak. Banyak buku-buku Islami yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Apabila teman-teman berkunjung ke Masjid Istiqlal, jangan lupa untuk mampir ke stand buku pameran
di Istiqlal. Oke, itu dia teman-teman. Vlog singkat hari ini, hari Jumat tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah, langsung dari Masjid Istiqlal. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.